Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Didi Astila dan Aisyah Aziz perang di IG, dakwa bela Astila dibuang keluarga mentua. Selepas membuat pendedahan tentang Alif Aziz, penyanyi Didi Astila tampil pula membidas kenyataan Aisyah Aziz yang juga merupakan adik kepada aktor berkenaan. Bengang dengan tindakan yang dikeluarkan oleh Aisyah, Didi menyenaraikan 8 perkara bagi menjawab kemulut yang berlaku antara keluarga mereka. Antara yang disebut adalah bagaimana bela Astila dibuang keluarga mentua sendiri selain mendakwa ibu Alif sengaja memburukkan kakaknya. Dari awal korang perli-perli kakak aku, buang dia macam sampah, buang dari family group tanpa tanya kabar. Kesian dia berhari-hari menangis disebabkan orang semua. Siapa yang panggil kawan-kawan sekolah Alif untuk mengumpat? Video mengumpat pun sampai 2 jam. Kalau ikut, saya memang nak post semula katanya. Didi berkongsi perkara itu di laman Instagram story miliknya pada awal pagi Isnin. Pertelingkahan ini bagaimanapun masuk episode baru apabila ahli keluarga Alif dan Bella pula saling berbalas kenyataan di media sosial. Dalam hantaran tersebut, Didi turut memuat naik tangkap layar perkongsian Aisyah yang mahu semua pihak tidak menghebahkan isu membabitkan Alif di media sosial untuk menyelesaikan secara tertutup antara keluarga. Didi bagaimanapun turut mempersoalkan tindakan Alif yang sebelum ini secara terbuka bercerita mendakwa istrinya itu berlaku curang. Siapa yang main game ini? Rasanya korang kot tak baca WhatsApp antara Alif dan Ruhainis. Nak tutup aib siapa yang buka aib siapa dahulu, siapa rancang nak jatuhkan kakak saya. Kita nak apa, nak abang awak itu duduk diam habis cerita, tegasnya. Sebelum itu, Didi turut meluahkan rasa bengang apabila Alif muncul dalam temubual menerusi program Melodi dan membabitkan kembali beberapa perkara termasuk hubungan Bella dengan pelakon Muaz Sabir. Malah Didi mendakwa kenyataan Alif sengaja untuk menutup kes di tangkap haluat bersama pelakon Ruhainis pada 9 Mac lalu. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.